manfaatkan barang bekas hasil dari bengkel buat tambahan uang saku. Ya teman-teman ya, hasil dari bengkel itu ada 3 yang umumnya, yaitu keuntungan barang, upah kerja, sama barang bekasnya. Contohnya aki seperti ini. Ini aki ya, aki dari bengkel yang kita mau jual ke bapak ini. Untuk harga aki kisaran daerah sini yaitu 20.000 per unitnya. Dan juga untuk besi blok yang bekas seperti ini yang kita manfaatkan buat kembali dijual ya, ini itu 12.000 per kg-nya. Dan juga kalau untuk harga besi berapa pak? 5.000 pak. Nah 5.000 5.000 kata bapaknya. Dan besi kampas berapa pak? Kampas 12. 12. Nah sama-sama besi blok tadi. Oke. Jadi itu ya buat 3 keuntungan dari teman-teman semua yang ingin buka usaha bengkel, itu punya 3 kemasukan dari bengkel. Sebuah motivasi buat teman-teman semua yang ingin buka usaha sendiri. Jadi ini ya, kita manfaatkan hasil dari bengkelnya. Ini kita jual akinya nggak begitu banyak, namun cukup buat uang jajan lah ya. Jadi teman-teman semua yang ingin buka usaha bengkel, menurut saya nggak rugi ketimbang kerja sama orang. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.